Okay, assalamualaikum geng. Alright, so lama dah kita tak buat video sebab kita sibuk sikit. Okay, so malam ni kita nak share ni. Cuba tengok. Ni anak ayam Belanda. Tumbuhan ni sangat-sangat bagus lah untuk kita tanam. Nama dia Indigo Vera. Sebab apa dia bagus? Sebabnya kalau kita tanam ni, semua haiwan boleh makan. Ni contoh anak ayam Belanda tengah makan ni. Lepas tu kat tepi ni puyuh. Puyuh pun makan juga. Ni ayam ayam hiasan. Ayam hiasan pun makan juga. Bukan setakat ayam je. Arnab pun makan. Arnab pun makan. Tikus Belanda pun makan. So memang bagus lah tanam pokok ni. Cuma pokok ni agak susah sikit nak hidup. Tapi once dia dah hidup, memang senang lah. Kita cantas je dia keluar balik. Kita cantas dia keluar balik. Ni contoh yang kita dah tuai tadi kan. Ni benih dia. Memang bagus. Kalau siapa-siapa yang nak cari ni, pergi je dekat Shopee. Shopee banyak orang jual. Inilah suasana malam dekat rebah mini kita. Kat sini kita ada sugar glider. Sugar glider. Lepas tu kita ada burung merbuk. Tak boleh fokus pula. Ni burung merbuk. Lepas tu ada burung merpati sikit. Merpati. Lepas tu kat belah sana tu itik. Itik. Cak. Tengah makan malam. Hari tu kita plan nak buat video berkaitan dengan kandang ni. Tapi itulah masa kita. Sebab kita terlalu mengejar masa, jadi kita buat je. Tak sempat nak rekod video. Tapi ni belum siap lah. Tapi dah sekali dengan atap. Ni tempat makanan dia belum siap. Makanan belum siap. Jadi kita tak ada video tutorial dia. Mungkin nanti bila dah siap baru kita review. Ni untuk kandang biri-biri. Anak biri-biri. Tempat minum dia kat dalam ni. Tempat minum dia kat dalam ni. Kita topak dekat belakang je. Tapi ni belum siap lah. Ni untuk jadi tempat makan dia. Pintu kat belah sana. Banyak kita plan nak buat video. Sudah nak siap lah. Video tak rekod lah. Tak apa lah. Nanti kalau ada masa baru kita rekod video satu-satu. Sebab sebenarnya banyak je benda nak buat. Cuma masa lah. Kalau nak buat konten ni memang kena betul-betul orang ada jiwa konten lah. Jiwa konten. Lepas tu banyak benda lah nak kena edit ke kan. Ini pun kita rekod sekali rekod je ni. Kita tak edit. Yok, seronok tengok diorang makan malam-malam ni. Sebab siang kita sibuk dengan kerja hakiki kita lah. Sempat celah masa pun kalau balik petang tu boleh lah buat kerja sekejap. Jadi kalau kita buat kerja petang ni, kalau kita rekod pakai phone ni, memang tak lawa. Dia jadi macam gelap. Sebab ni telefon dah lama kan. Itulah salah satu faktor sebab apa kita tak rekod video masuk YouTube. Sebab masa lah. Tapi tak apalah, kita cuba juga rekod 1-2 video. Mana tahu ada rezeki kita upgrade phone baru. Sebab itu kita dah rekod lah sekali. Lepas tu masa tengok dekat phone, okey, lawa video dia. Sekali bila upload, dah lah lama upload. Dah upload tu video pula tak lawa jadi. Lepas tu fikir balik. Aish. Dah sekali delete balik video tu. Sebabnya punca dia rekod video waktu petang guna kamera ni, telefon biasa je ni. Tapi tak apa. Mana yang ada je lah kita buat. Itulah pukul siang, santai-santai je malam ni. Tak ada konten apa pun. Cuma nak tunjuk ni yang bagus tanam pokok ni. Nama dia Indigo Vera. Ni proses kita nak jodohkan dia. Ni jantan, ni betina. Tapi dia lain-lain pasangan. Jadi ni nak jodohkan dia lah. Ni jantan tengah memikat ni. Kalau dia orang dah okey ngam, baru kita masuk satu sangkar. Jadikan dia pair lah. Okey, rasanya tu je kot malam ni. Tak ada apa pun. Alright, terima kasih kerana sudi menonton.